Ya, Clash Royale. Spin-off dari Clash of Clans buatan Supercell tersebut memang sangat populer tahun ini. Jika kamu baru saja bermain Clash Royale, maka kamu berada di tempat yang tepat, karena video ini akan menjelaskan berbagai tips dasar untuk membuatmu siap meladeni duel seru dalam arena Clash Royale. Nomor 1. Penyerangan terbaik adalah pertahanan yang sukses. Prinsip ini penting untuk kamu pahami dalam pertempuran Clash Royale. Jika dalam sepak bola ada pepatah mengatakan, pertahanan terbaik adalah menyerang, maka di Clash Royale hal tersebut justru berbalik, karena di sini penyerangan yang terbaik adalah bertahan. Bertahan adalah salah satu bagian dalam permainan Clash Royale. Dengan keberhasilan bertahan, kemungkinan kamu mematahkan serangan musuh yang memakan RC banyak akan memberimu kesempatan untuk melawan balik dengan hasil yang sangat merepotkan. Nomor 2. Pengalihan. Yep, pengalihan merupakan strategi penting untuk memenangkan sebuah duel di Clash Royale. Sama seperti strategi bertahan, taktik mengecoh lawan dengan strategi ini bisa memberi dampak yang lumayan besar. Musuh yang salah membaca strategi akhirnya kerepotan, dan kemenangan jatuh di tangan. Ada banyak cara untuk mengakali musuhmu di Clash Royale. Pura-pura menyerang dari sisi kiri, padahal aslinya menyerang dari arah kanan, bisa menjadi cara yang ideal. Asalkan... Nomor 3. Kombinasikan unit-unit dengan baik. Kombinasi adalah kunci yang penting, tergantung dari situasi dan berapa banyak elixir yang kamu punya. Menggunakan unit tanker seperti PK, Giant, dan Skeleton Giant untuk menahan fokus serangan musuh bisa menjadi cara agar pasukan kecil lainnya bisa ikut menyerang dari belakang. Yang penting ingat, jangan sampai kehabisan elixir ya. Nomor 4. Buatlah deck yang seimbang. Maksud dari deck seimbang adalah memiliki unit yang fleksibel untuk segala situasi. Buatlah deck yang kira-kira bisa menghadapi musuh dari darat dan juga udara. Atau memiliki HP banyak untuk dijadikan tanker. Intinya, buatlah deck yang sesuai dan saling melengkapi. Deck yang bagus bukan berarti berisi kartu epic sebanyak-banyaknya, karena jelas persediaan elixir kamu tak akan cukup untuk memenuhinya. Jika kamu tidak terburu-buru, coba susunlah kartumu dan bertanding melawan teman satu clan. Rajin-rajin bereksperimen demi kemenangan di medan perang. Nomor 5. Pelajari kekurangan dan kelebihan kartu kamu dengan baik. Kartu jenis biasa seperti Goblin, Spear Goblin, Archer, Bomber, Minion, dan lain sebagainya adalah kartu-kartu standar yang sangat mudah didapat dan murah dari segi elixir. Walau sepele, mereka adalah deretan kartu yang sangat ampuh jika digunakan di momen yang tepat. Maka dari itu, pelajarilah kekurangan dan kelebihan mereka agar kamu bisa semakin efisien dalam bertarung. Jangan lupa juga, selalu pergunakan koinmu untuk mengupgrade kartu yang memang sering kamu gunakan. Jangan semuanya. Nomor 6. Bergabung dalam clan. Bergabung ke dalam clan memberimu alasan untuk terus bermain Clash Royale. Di sini, kamu bisa meminta kartu dari rekan satu clan kamu dan mendonasikan kartu yang tidak terpakai demi mendapatkan koin dan experience. Dengan clan, kamu juga bisa melakukan friendly battle untuk menguji kartumu tanpa harus mempertaruhkan poin. Dan clan sendiri juga bisa menjadi tempat untuk berdiskusi tentang strategi permainan kamu berikutnya. Nomor 7. Lakukan donasi dan request kartu sesering mungkin. Donasi adalah fitur utama yang sekaligus menjadi alasan kenapa kamu perlu bergabung dalam clan. Dengan berdonasi, kamu bisa mendapatkan uang dan experience lebih cepat. Jumlah donasi maksimum yang bisa dilakukan dalam sehari adalah 60 kali. Sedangkan setiap kali kamu mendonasikan kartu common, kamu akan mendapatkan 5 gold. Idealnya, jika ini kamu lakukan terus setiap hari, maka dalam seminggu kamu bisa membeli sebuah kartu rare seharga 2000 gold dan mendapatkan experience yang lebih banyak untuk meningkatkan level crown dan king tower milikmu. Nomor 8. TV Royale dan Replay. TV Royale adalah fitur menarik di mana kamu bisa melihat para pemain terbaik Clash Royale bertanding di tingkat arena yang lebih tinggi. Lewat TV Royale, kamu bisa memperhatikan sinergi sebuah permainan kartu dan mempelajari kelebihan serta kekurangannya untuk membuat deck sempurna versi kamu sendiri. Selain TV Royale, kamu juga bisa belajar dari rekaman replay dari pertandingan sebelumnya. Dengan ini, kamu bisa mencari berbagai kesalahan yang kamu perbuat dan memperbaikinya lagi agar tidak terjadi di pertandingan lain. Itulah tadi beberapa tip dan trik untuk membuatmu jadi seorang ahli strategi handal dalam Clash Royale. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Tehinasia Games untuk video-video dari kami berikutnya.